Dan mereka ditenangkan di situ bagi perlumbaan yang kedua ini. Sekali lagi jarak jauh 1100 meter. Sedia. Tumpuan kita terarah ke pintu pelepas. Dolly Dream. Pilihan utama untuk memenangi perlumbaan ini. Itu dia pintu pelepas sudah pun dibuka. Nampaknya tersangkut terlambat sedikit. Shako di samping Kristen Mitz di sana. Sementara itu Meluru berada di hadapan ketika ini. Persaingan beberapa ekor kuda. Termasuklah Mitch Kinabalu. Sudah pun Meluru berada di hadapan. Sementara itu Pengazau di tempat yang kedua. Mengejar di tempat ketiga ketika ini Black Kavia. Sementara Dolly Dream di tempat yang keempat. Menyusul di tempat yang kelima di sana perebutan beberapa ekor kuda. Termasuklah Victoria the Second. Halib ketika ini. Summer Rocket dan juga Red Blade. 600 meter mereka berlari ketika ini kekal. Black Kebia terus berada di hadapan. Sementara itu mengejar di tempat yang kedua Pengazau. Tempat ketiga ketika ini Mitch Kinabalu. Dolly Dream di tempat yang keempat. 400 meter menamatkan perlumbaan ini. Perebutan ketika ini semakin jauh nampaknya Black Kebia berada di hadapan. Terbuka kepada tempat yang kedua dan ketiga di sana. Di mana pada ketika ini Romantic Star mengejar di tempat yang kedua. 100 meter menamatkan perlumbaan ini. Black Kavia terus berada di hadapan. Pas saksikan di sebelah luar Dolly Dream mengejar di sebelah luar. Di samping Romantic Star. Romantic Star ataupun Black Kavia memenangi perlumbaan ini. Romantic Star di tempat yang kedua. Tempat ketiga di sana sebentar tadi Romantic Star. Sementara itu di tempat yang keempat menyaksikan Red Blade. Dia dan kita tinggalkan lain-lain kuda yang berada jauh di belakang termasuklah Kristen Mitz di samping Menho, Halib, Summer Rocket dan juga Victoria the Second. Keputusan tidak resmi.